melaksanakan peresmian penggunaan markas Brigif Brigade Kavaleri 1 Limpung Alugoro. Diresmikannya di hari yang sama hari ini, di mana tadi jam 11.25 Kepala Staf Angkatan Darat sudah meresmikan penggunaan Brigade Kavaleri 1 Limpung Alugoro. Jadi sekarang di jajaran Kodam Jaya Jakarta memiliki satu Brigade Kavaleri, satu Brigade Infanteri, satu Resimen Anti Pertahanan Udara, serta beberapa batalion pendukungnya. Jadi dengan adanya penambahan Brigade Kavaleri 1 Limpung Alugoro ini, maka kekuatan dan kemampuan Kodam Jaya insya Allah dapat lebih optimal dalam menempuh keamanan di kota. Barangkali demikian yang perlu saya sampaikan. Bagaimana pertanyaan?